Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Miss Viral TV. Video kali ini Miss Viral nak senaraikan artis Malaysia yang dikatakan memiliki wajah seiras siap ada yang berlakon sama-sama. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Viral TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Azrael Ismail memulakan kejayaan lakonan menerusi drama seram Santau Merasuk pada tahun 2011. Dia kemudiannya dikatakan memiliki wajah mirip pelakon popular Remy Ishak. Oleh kerana wajah mereka seiras, Azrael Ismail dan Remy Ishak digandingkan bersama dalam filem Pulang yang ditayangkan pada tahun 2018. Dalam filem tersebut, Azrael memegang peranan sebagai anak kepada Remy Ishak. Azrael Ismail memasuki usia 38 tahun, manakala Remy Ishak yang lebih tua 2 tahun darinya memasuki usia 40 tahun pada tahun ini. Pelakon Yusof Bahrin mula mendapat perhatian menerusi watak Dr. Amar dalam drama bersiri Sweet Dream yang ditayangkan pada tahun 2019. Sewaktu drama tersebut ditayangkan, ramai peminat yang tersilap dan menyangka watak Dr. Amar dilakonkan oleh Airin Zafran. Tidak terkesan dengan perkara itu, Yusof menjadikan ia sebagai satu cabaran untuk membentuk imej berlainan supaya peminat dapat lihat perbezaan antara dia dan Airin pada masa akan datang. Yusof Bahrin yang juga suami penyanyi Zizi Kirana memasuki usia 30 tahun lebih muda 4 tahun dari Airin Zafran yang memasuki usia 34 tahun pada tahun ini. Disebabkan kedua-dua pelakon ini mempunyai wajah seiras dan sama, mereka digandingkan sebagai adik-beradik dalam filem Redo yang ditayangkan pada tahun 2016. Menurut Nat Nisa, sewaktu berjumpa dengan Jun, barulah dia percaya apa yang orang katakan selama ini kerana muka mereka memang sama. Jun juga mengaku orang sering salah faham kerana menegurnya sebagai Nat Nisa. Tahun ini Nat Nisa memasuki usia 37 tahun, manakala Junaidah Lojong yang juga isteri kepada pelakon Namron memasuki usia 44 tahun. Pada 26 Ogos 2019, band Amir ada memaknai gambar wajahnya selepas bercukur dan tiba-tiba gambar band Amir viral apabila dikatakan mempunyai iras dengan selebriti popular Lisa Surihani. Malah ada juga yang menggabungkan gambar wajah band Amir dan Lisa Surihani. Lisa dan band juga sempat bergurau mengaku mereka sebenarnya adik-beradik menerusi Twitter. Pada 16 Februari 2021, band Amir memuat naik gambar mereka bersama dan ramai yang meninggalkan komen wajah mereka memang serupa dan mempunyai wajah seiras. Band Amir yang lebih muda 4 tahun dari Lisa memasuki usia 32 tahun pada tahun ini. Daten Lisa Surihani memasuki usia 36 tahun pada tahun ini. Sekitar 2016, pelakon Diana Rosa didakwa membuat pembedahan wajah demi kelihatan seperti selebriti terkenal Shah Alihaya. Dia menafikan dakwaan tersebut, malah mengaku ramai yang mengatakan dia ada iras-iras Shah walaupun dia tidak nampak persamaannya. Pada 7 Januari 2021, Zulin Aziz ada memaknai gambar Diana yang selepas disoleknya di Instagram. Dan ramai netizen meninggalkan komen yang mereka sangkakan Zulin Aziz memuat gambar Shah Alihaya. Diana Rosa memasuki usia 31 tahun pada tahun ini, lebih muda 8 tahun dari Shah Alihaya yang memasuki usia 39 tahun pada tahun ini. Pelakon cantik Ruhainis mengaku dia mula disamakan dengan Nora Danish sejak di bangku sekolah lagi. Malah ketika sitkom Puteri Lakonan Nora Danish disiarkan, satu sekolah panggil Ruhainis dengan gelaran Puteri. Dan terbaru, Ruhainis dan Nora Danish akhirnya berlakon bersama dalam drama sitkom 4 episod Puteri Reunion yang akan ditayangkan pada hari raya. Ruhainis akan memegang watak sepupu Puteri bernama Rania. Tahun ini, Ruhainis memasuki usia 30 tahun manakala Nora Danish memasuki usia 40 tahun. Jarak umur mereka adalah 10 tahun. Pelakon cantik Kasrina Karim memulakan kerjaya lakonan menerusi filem Kongsi Raya yang ditayangkan pada 3 Februari 2022. Drama tersebut kini ditayangkan di Netflix. Sejak kemunculan, dia sering disamakan dengan wajah selebriti popular Mira Filzah. Bukan wajah je tetapi gaya cakap dan suara juga seakan sama. So, kenapa you try I?
Menurut Kak Serena, dia tidak kisah disamakan dan anggap itu sebagai pujian kerana Mira Filzah seorang popular dan cantik. Kak Serena Karim dilahirkan pada 11 April 1996 dan tahun ini memasuki usia 26 tahun. Manakala Mira Filzah dilahirkan pada bulan yang sama iaitu 2 April 1993 memasuki usia 29 tahun pada tahun ini. Sekitar November 2013, peminat pernah dikejutkan dengan sekeping gambar yang didakwa memaparkan Wawa Zainal tidak memakai tudung. Tapi rupanya dakwaan tersebut silap kerana wanita yang dikatakan Wawa Zainal adalah sebenarnya Aida Jebat. Bagi Miss Barrel, kalau dulu ia memang ada persamaan tapi sekarang tak sangat dan peminat pun dah dapat bezakan sebab Wawa Zainal memakai tudung. Tahun ini Aida Jebat memasuki usia 30 tahun manakala Wawa Zainal yang tua setahun berusia 31 tahun. Pelakon Wan Ahmad kurang selesa disamakan dengan pelakon Ziza Razak, lagi-lagi apabila ada yang menuduhnya sengaja meniru gaya dan suara Ziza Razak. Aku tak ada niat pun nak buat kau berkelahi dengan dia. Menurut Wan Ahmad, dia ingin dikenali dengan ID tintinya sendiri. Dia juga mengaku kagum dengan kejayaan dan bakat yang dimiliki oleh Zizan Razak. Wan Ahmad atau nama sebenarnya Wan Nur Salam Wan Ahmad memasuki usia 31 tahun pada tahun ini. Zizan Razak pula memasuki usia 38 tahun pada tahun ini. Jadi ini antara 9 artis Malaysia yang dikatakan memiliki wajah seiras. Kalau ada nama yang Miss Viral lupa nak sebut, korang boleh komen di bawah. Kalau suka video ni, boleh like dan share apa komen korang.